semuanya, aku Gel Angelica and welcome to Emina Magic Laboratory. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian tips dan triks untuk menggunakan lip tint di berbagai occasion dan pastinya aku bakal pakai lip tint favorit aku dari Emina Laboratory yaitu Emina Magic Potion. Pasti kalian udah penasaran kan? So, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau Emina Magic Potion ada 3 varian yaitu Scarlet, Smitten dan juga Sun Glow. Dan favorit aku adalah Smitten soalnya warna pinknya itu natural tapi tetap fresh. Nah langsung aja aku bakal kasih beberapa look ke kalian yang bisa kalian pakai. Look yang pertama adalah everyday look dan aku mau pakai warna yang Sun Glow untuk bikin ombre one color. Look ini bisa banget kalian pakai buat acara sehari-hari, mau ke kampus atau ke kantor, tapi bikin look kalian tetap kelihatan fresh. Nah, aku udah bersihin warna lips yang pertama dengan lip tint eraser. Dan sekarang kita move on ke look yang kedua, yaitu Girls Day Out. Nah, aku mau bikin ombrenya 2 warna kali ini. Jadi aku mau ambil warna yang Sun Glow dulu, dan aku akan pakai full lips. Kita ambil warna yang lebih pink yaitu Smitten dan aku mau pakai cuma di inner lips aja. Nah, warna ini lebih pinkish jadi akan kesannya lebih girly dan juga sweet look. Nah, setelah aku bersihkan dengan Emina Lip Tint Eraser, sekarang kita move on ke look yang ketiga. Itu adalah Date Night. Nah, untuk acara yang lebih formal atau kalau kalian ada acara pesta, aku saranin kalian untuk pilih yang Scarlet karena looknya akan lebih bold, jadi total look kalian akan lebih stand out. Tapi, kali ini aku mau bikin ombre lips dan aku mau pilih Emina Soul Matte yang Unicorn yang nomor 2 dan aku mau pakai untuk full lips. Untuk inner lipsnya, aku baru akan pakai Emina Magic Potion yang Scarlet. Itu tadi beberapa look yang bisa kalian coba dan pastinya mudah kan buat di recreate. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau kalian udah cobain tips dan trik dari aku. Dan subscribe ke YouTube channel Emina. See ya!